Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Febi bisa memberikan nilai 100 ya, untuk timnya. Dan ini adalah rekor yep. di mana bintang tamu pertama kali bisa menjawab dengan benar. Karena kali ini nanti yang akan bisa memenangkan kuis ini secara keseluruhan akan mendapatkan cincin permata. Wow. Ayo semuanya harus bisa menjawab setiap pertanyaan. Karena kita sekarang akan mengajak mereka bermain dalam kuis Sensus. Di kuis Sensus ini peraturannya akan dibacakan terlebih dahulu, Cak. Ini kuis Sensus. Saya sudah melakukan sensus terhadap 10 orang di 10 kota besar di Indonesia. Gak ada budget buat nambah orang nih yang di sensus. Saya ingin akurat. 10 orang gitu loh. Saya ingin akurat ya. Jadi saya tidak memperbanyak narasumber. Sumber. Ya. Nanti akan ada 4 jawaban tertinggi di puncak sensus. Apabila Anda bisa menyebutkan salah satu, maka nilai Anda akan dikalikan oleh jumlah penjawabnya. Kuis sensus pertama kita. Kita buka. Ada 4 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah 4 barang yang dibawa orang bepergian. Tim B, silakan. Tas. Tas, apakah masuk ada di puncak masuk sensus? Tas. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tapi nggak masuk ke situ. Anda awalnya setuju, begitu nggak cocok langsung. Tapi nggak masuk situ. Ini tim yang berusuhan kayaknya ya. Baik, dilempar. Alamat. Iya, bawa alamat. Barang, nomor barang. Dibawa. Ke sana kemari membawa alamat. Tetapi yang kutemui bukan dirinya. Gitu loh Pak, gitu. Cari momen yang pas ya. Pak kalau mau nyanyi Pak. Baik, kita lihat apakah alamat ada di puncak sensus. Oh, ya. Tidak ada. Tidak ada sayang sekali ini, berarti kita harus membuka. Ya, jadi 4 barang yang dibawa orang bepergian. Yang keempat adalah? Sudah lupa minjemnya sudah lama. Gimana sih Pak? Ini yang saya tanya. 4 barang yang dibawa orang bepergian. Dia ingin tingkat karena dia punya barang yang dibawa temennya bepergian. Saking lamanya dia udah lupa barangnya. Jadi yang bawa siapa? Orang temennya ini. Berarti itu barang apa Pak? Seharusnya Bapak menanyakan ke orang yang bukan orang yang punya barang aja saya tanya barangnya apa dia udah gak inget terlalu lama lupa. Bagaimana kita menyebabkan ke sebuah barang yang dia sendiri sudah lupa? Iya. Nah, makanya kan gak mungkin saya menyebutkan makanya saya tulis. Dia sudah lupa. Seorang. Dia nyanyi seseorang. Empat barang yang sering dibawa orang berpergian. Aduh itu sudah lama sekali ya saya lupa nah, Pak. Begitu maksudnya. Dicatat sama kayak, dia. Iya. Dicatat sama dia. Jadi. Ditanyakan ke kita. Bagaimana caranya kita tahu? Gitu. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga lagi. 4 barang yang dibawa orang bepergian. Barang kesayangan. Biasanya kalau Anda punya sesuatu barang yang Anda sayangi. Iya dibawa kalau terus, pergi ya. Biasanya dibawa-bawa. Ada bantal. Nah, bantal. Karena kalau nggak pegang bantal itu, ada. Terasa nggak pegang bantal. Ada barang kesayangan saya juga, Pak, dibawa-bawa kemana-mana. Apa itu? Lemari. Oh, iya, ya? Saya bawa-bawa, Pak, kemana-mana, Pak. Doraemon. Kamu Doraemon, Cica. Lemari dibawa kemana-mana, kalau nggak Doraemon, apa aja? Bisa, Pak. Lemari buan. Bisa dong. Main apa, Pak? Main apa dia, Pak? Huh? Mainan apa? Main setan. Main setan, ya. Play setan. Play setan. Yang kedua, 4 barang yang dibawa orang bepergian. Barang yang dicuri. Waduh, Pak. Kan itu barangnya sudah dicuri. Bagaimana caranya dia bawa bepergian? Nah, makanya sama yang nyuri itu dibawa pergi. Ini, Bapak, nanya pencurinya? Bukan. Yang kehilangan barang. 4 barang yang dibawa orang bepergian. Waduh, kemarin itu
Itu yang dicuri itu dibawa bepergian sama orang. Saya nggak tahu. Ya biasa dibawa bepergian udah dicuri. Gimana? Kasian ya. Masalahnya udah banyak nih Pak. Yang pertama, empat barang yang dibawa orang bepergian adalah HP, dompet, tas, dan jaket. Lah itu kan tadi ada bilang tas. Tas dan satu berarti kan ini empat barang. Anda cuma nyebut satu. Empat dong. Ini HP, dompet, tas, jaket, empat. Kalau cuma HP berapa barang berarti? Satu. Ya, oh. Pertanyaannya empat barang, barang kok satu? Kita gak pernah dengerin. Ya kan, kan nyusunya empat ke bawah. Biasanya kan ke bawah nyusunya empat. Biasanya kan itu ini pak tingkatan-tingkatan. Apa tas dulu, apa kan... Ayo bodo ah. Jadi ini survei ya. Survei itu bukan masalah benar atau salah, tapi jawaban mereka yang saya catat. Nggak apa-apa, ya, ini apa. Adalah bentuk kekecewaan mereka yang belum bisa menjawab. Nggak apa-apa, kita kasih semangat dulu ya. Kita kasih semangat. Selanjutnya. Bisa lagi ya. Kita buka berikutnya. Sedih paham ya kita. Sedih, Pak. Sedih. Saya survei 10 orang di 10 kota besar. Ada 4 jawaban di puncak sensus. Siapkan tangan di tombol. Ciri-ciri orang ngantuk. Muap, mulet. Mata mengecil. Mata mengecil. Ciri-ciri orang ngantuk. Mata mengecil, gigi menguning. Kenapa tiba-tiba giginya menguning? Dia ini. Hoam. Hoam. Menguap. Enggak apa-apa hoamnya. Hoam. Itulah pokoknya nguap atau hoam. Menghoam. Menguap atau menghoam. Kita lihat. Kita lihat apakah ada di puncak sensus. Iya, menguap ada. Tempat. Ada kesempatan menyapu bersih. Selanjutnya ciri-ciri orang ngantuk. Ciri-ciri orang ngantuk. Siapin satu jawaban kalau mereka nanti gagal. Mengigau. Ngantuk tidur. Lu pernah Pep ke mobil ngantuk ngomong ngaco. Lu ngantuk gak ngantuk juga ngaco ngomongnya. Mengigau. Kita lihat apakah ada di puncak sensus. Tidak ada. Satu kali salah satu lagi. Satu kali lagi. Ciri-ciri orang mengantuk. Ciri-ciri orang ngantuk. Ciri-ciri orang ngantuk. Ngucek-ngucek. Ngucek-ngucek mata. Ngucek-ngucek mata. Mata orang diucek-ucek. Oh. Kalau mata macan, kara itu. Itu dia terlalu ngantuk sampai lupa matanya di mana. Ciri orang ngantuk mengucek-ngucek mata. Apakah ada di puncak sensus? Tidak ada. Kita lebar. Ini... Kalau Anda menjawab dengan benar, 100 poin menjadi milik Ari dan Feby. Ciri-ciri orang ngantuk. Satu jawaban, apakah? Nabas dortika namanya? Berpangku tangan. Berpangku tangan itu tidak melakukan apa-apa. Apa ya berarti ya? Biasanya berpangku-pangkuan. Melongo. Menahan kepala. Menumpukan kepala pada sesuatu. Baik. Iya kan? Kita lihat. Ciri-ciri orang ngantuk menyandarkan kepalanya, intinya gitu ya. Apakah ada di puncak sensus? Nyandar. Tidak ada. 100 tetap menjadi milik Bedu dan Pep. Kita buka ya. Ciri-ciri orang ngantuk yang ketiga adalah pakai baju, pakai celana, pakai sepatu. Gini, yang disebut ciri-ciri ini tidak selalu harus ada pada setiap orang ngantuk. Iya. Tetapi orang ngantuk ada yang seperti ini, menguap misalnya. Tidak semua orang menguap itu pasti ngantuk. Iya. Tapi ciri-ciri orang ngantuk, menguap, ada. Menguap karena... Orang menguap karena dipanasin juga bisa menguap. Itu menyublim. Bukan perpindahan cair dari gas menguap. Menghablur Pak, menghablur. Ciri-ciri orang ngantuk yang kedua adalah. Pak, ini sebenarnya tidak cocok untuk orang ngantuk. Iya, tidak ada orang yang ngantuk. Ini kayak backing vokal Pak. Ini bukan orang ngantuk. Ya. Pak, jangan bikin kaget, Pak. Enggak pas lagi masuknya. Iya. Dia selalu nyanyi di momen yang ngantuk. Ini lebih cocok bukan orang ngantuk, Pak. Ini lebih cocoknya King Kong ini. Ini loh saking ngantuknya dia itu udah enggak benar. Yang pertama di puncak sensus, ciri-ciri orang ngantuk. Zigzag.
Kalau di jalan Anda lihat orang mengendarai mobil zigzag itu kadang-kadang dia ngantuk itu. Oh iya benar. Pak, zigzag loh. Kalau naik motor boro-boro zigzag Pak, udah keburu cebur di got Pak. Nah, mungkin naik motor. Tapi pernah dulu ada orang naik motor gitu. Ngantuk. Ngantuk. Enggak, yang dipuncengin yang ngantuk. Iya. Kita yang susah itu memang. Dan kira-kira siapakah yang akan mendapatkan hadiah spesial pada malam hari ini? Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Masih banyak bunga berwarna. Jatuh. Orang nginjet ember. Jatuh. Orang tertawa melihat itu. Orang injek kepala orang sakit.